Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai, channel yang membahas tentang bougainville. Di video kali ini kita akan merimbunkan bunga dengan memupuk dua gayung saja untuk merimbunkan bunga bougainville. Nah, teman-teman, tuh ya bunga-bunga kita ya bougainville-nya. Sebagai bukti bahwasanya benar bunga bougainville bisa rimbun, kita buat. Mari ikuti video saya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman tengok dari awal sampai akhir, jadi sehingga mengetahui teknis-teknis semuanya, memahami. Yang pertama, pastikan pupuknya ya. Pupuknya adalah NPK. Oke, merek apapun, jenis apapun, saya pakai yang 1616. Nah, kemudian ini saya masukkan 4 sendok ya, 3 sendok, sorry, 3 sendok makan sesudu, kalau dalam bahasa banyak, ke dalam 4 liter air ya. Ini sudah tinggal mengaduk saja ya, karena sudah 10 menit tadi ini saya biarin. Nah, jadi makanya airnya berwarna seperti ini. Nah, lalu teman-teman, ini pohon ya, pohon bougainville yang sudah rontok bunganya. Bunganya sudah rontok, lalu saya pangkas. Ya. Jadi ini membungakan kembali bougainville yang sudah rontok. Jadi cukup dengan 2 gayung saja. Ya, dengan kerimbunan yang seperti ini. Yang belum apapun tidak ada masalah ya. Yang apa namanya? Yang baru mau dibungakan pun nggak ada masalah. Misalnya seperti ini, nggak masalah. Nah, ini kebetulan dia yang sudah rontok bunganya. Jadi nampak tua semua daunnya kan. Nah, lalu kita tinggal menyiramkan. Kita siramkan. Jadi saya menggunakan pupuk ini teman-teman ya, pupuk NPK ini, ketika akan membungakan saja. Karena nanti kalau kita sering-sering ya, media tanamnya nanti mati, harus sering-sering ganti media tanam. Ya, nah, tuh sampai seperti itu, tuh banjir. Ya. Nah, sama juga yang seperti ini nih ya. Nah, ini pun nih kita juga mau kita bungakan. Ya, kalau yang kayak gini ya 2 sendok saja juga. 2 sendok. Itu tadi kan 4 liter. Jadi 2 gayung saja. Tuh. Ya, mudah-mudahan ini enggak hujan, walaupun cuacanya mendung seperti ini ya, enggak hujan. Kalau hujan dia nanti akan disisip atau kita tabur aja sedikit sebagai tambahan ya, minimal 2 hari ini enggak kena hujan ya. Kalau bisa sih ditutupi plastik, dikasih tutup plastik itu untuk mengakalinya supaya tidak kena hujan ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tuh hasilnya tuh ya pasti rimbun lah bunganya, gitu aja ya, pasti rimbun lah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya, salam sama penghobi bougainville.